40. Apakah hoki? Kuning? Wah, kuning banget, anjir, kuning. Siapa? Oke, semuanya bagaimana dan gue rap sendiri di sini ya. Oke, jadi di video kali ini karena sudah update 3.5, jadi gue bakal nyobain karakter baru yaitu Dehya ya. Kita bakal coba karakter, tapi kemungkinan untuk gacanya mungkin di lain video ataupun gue bakal skip ya. Jadi kita lihat aja untuk kedepannya. Tapi kita coba aja untuk karakter Dehya ini. Oke, jadi ini di Dehya. Seh, tampilannya asik sih, tampilannya keren boy, sayang sekali ya. Kenapa harus masuk standar? Pasti kan ada suatu hal ya gitu kan. Dari damage-nya mungkin atau kit-nya, kombonya gitu kan. Nah, ini matanya juga keren loh. Gak disensor lagi kan. Jadi untuk gameplay Dehya itu bagaimana? Apakah sama seperti yang bahas sebelumnya? Ya, untuk elemental skill-nya, burst-nya gitu kan. Ya, kita lihat di sini di stat-nya ya. Dia HP-nya 38, cukup gede ya. Attack-nya 1400 dan AM-nya 100, cukup apa ya, cukup standar kalau misalkan kalian main Hu Tao juga kan. Hu Tao kan minimal kan AM kan 100 ya. Dengan AM Hu Tao 100 aja udah bagus gitu. Oke, kita langsung lihat crit rate-nya 56, crit damage-nya 154. Kecil juga ya. AR-nya 135 dan untuk energy burst dia kan 70 ya. Jadi kemungkinan ini kalau misalkan kalian punya Dehya gitu mungkin bisa lebih gede lagi sih untuk AR yang enggak 135 gitu ya. Oke, dia pakai Goblet Pyro, senjatanya pakai ini ya. Signaturnya crit rate, berarti crit rate dia cuma 20 apa? Di sini 56. Anjir, 20 doang crit rate-nya. Oke, kita baca dulu untuk weapon-nya. Setelah elemental skill mengenai musuh, attack meningkat 20% selama 8 detik. Setelah menerima damage, attack meningkat 20% selama 8 detik. Kedua efek di atas tetap bisa terpicu meskipun karakter mengenakan senjata ini ada dalam party namun sedang tidak berada dalam medan pertempuran. Selain itu, saat tidak dilindungi perisai, maka HP-nya meningkat 32%. Oke, jadi masih sama seperti sebelumnya. Tapi untuk weapon ini nggak berpengaruh untuk shield-nya si Dehya ya. Oke, untuk artefaknya dia pakai Tenacity, cukup bagus kalau misalkan kalian mau nge-build dia HP ya, full HP untuk ketahanannya gitu kan, untuk nahan damage-nya dari elemental skill gitu, cukup bagus sih untuk Tenacity ini. Mungkin kalau misalnya gue ada si Dehya, mungkin bakal pakai si Tenacity juga gitu. Selanjutnya talentanya apakah sama seperti yang sebelumnya gitu. Dia menciptakan teknik bertempur, oke. Ada immutable flame, akan dilancarkan saat tidak ada medan pertempuran. Oke, untuk elemental skillnya masih seperti yang sebelumnya gue udah bahas ya. Ada Fairy's Cantum ya, mengakibatkan pyrodynamic area yang didasarkan pada attack dan HP-nya si Dehya gitu. Oke, dan juga untuk damage-nya elemental skillnya ini ada dua ya. Damage immutable flame dan juga ranging flame gitu. Dan damage-nya itu berdasarkan attack dan juga HP-nya gitu. Durasinya itu 12 detik ya. Dan juga cooldown-nya 20. Nah, itu cukup lama sih. Kalau misalkan 20/20 ataupun 18/20 aja udah bagus itu loh. Tinggal nunggu 2 detik kan. Ini nunggu 8 detik, boy. Gila. Lama sih itu menurut gue ya. Elemental burst-nya di sini energinya 70 ya. Cukup sedikit tinggi lah. Kalau misalkan kalian bisa 160 ataupun 170 ER-nya itu juga sudah bagus sih. Cooldown-nya 18 detik nih. Kenapa enggak elemental skill-nya 18 detik kan? Durasi 4 detik lagi. Kalau pasif yang pertama itu ya sama seperti sebelumnya, dalam 6 detik setelah Dehya menarik kembali medan Fairy's Cantum dengan elemental skill atau elemental burst, damage yang diterima dia berkurang 60% saat dia menanggung damage dari Redman Blood. Tuh. Efek ini terpicu sekali setiap 2 detik. Oke, jadi ada ke internal cooldown ya. Jadi ada jedanya setiap 2 detik gitu ya. Oke, lalu pasif yang kedua, saat HP Dehya berada di bawah 40%, Dehya dapat nge-heal 20% max HP-nya dan dalam 10 detik berikutnya. Dehya akan memulihkan 6% HP-nya setiap 2 detik. Efek ini dapat terpicu setiap 20 detik. Oke, jadi untuk Dehya ini sendiri bisa nge-heal dirinya sendiri ya. Jadi ada tanda kutip, jadi kalian jangan berharap dia ini bisa nge-heal ataupun bisa apa ya? Kalian jadiin samsak aja. Jadiin samsak untuk nerima damage dari karakter kalian yang lain itu kan. Namun dalam kenyataannya ya, kalau misalnya kalian sudah pakai gitu, udah coba gitu, jadi bahwa dia ini hanya menerima sedikit damage dari karakter yang kalian gunakan gitu kan. Jadi nggak 100% bisa menerima damage gitu. Jadi kurang lah menurut gue ya. Oh, kita langsung aja coba nih ya. Gue pengen tes gitu elemental skill-nya. Di sini dipasangin sama Barbara, Bennett dan juga Kaya. Kita elemental skill dulu. Oke, itu vaporize ya. Berapa lama tuh? Oke, 3. Oke. 1. 2. 3. 4 ya.
5 bisa. Bisa, udah habis duluan. Ini. Ini kita brush. Oke. Asik juga sih anjir. Untuk gameplaynya gue suka banget boy. Gak bohong. Oke, gue bakal nyoba Elemental Blast dengan normal attack ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, itu udah 11 ya. Tadi pakai normal attack gue bisa 11 kali mukul gitu. Setelah kalian Elemental Blast, untuk skillnya itu bisa kebuka lagi ya. Jadi kita coba aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama aja ternyata. Ternyata sama aja ya. Gue kira untuk normal attack dan elemental skill itu beda gitu. Ternyata sama aja ya. Oh gitu dia deh. Tadi kita udah nyoba untuk dehianya, gameplaynya, dari kitnya, elemental skill, burstnya. Cukup asik sih menurut gue ya. Kalau misalkan gue cobain sendiri ya. Dari kitnya sendiri ya. Gameplaynya itu seru sih menurut gue. Gak bohong gue. Tapi untuk damage-nya itu loh sayang banget ya. Oke, jadi sekarang gue pengen gacha dulu karena untuk toko Paimon ya sudah reset gitu ya toko Paimon. Jadi ini gue pengen tukar dulu. Nah, Stardust sudah bisa karena tapi kayak gue bakal kurang ini. Gue hanya punya 685. Jadi gue bakal anuin yang biru dulu ya. Oke, di sini wah kurang satu ternyata. Kita ambil dulu. Habis ya, habis nol gitu. Oke, sekarang ini udah ada 5. Gue bakal coba ke patungnya Fenty gitu. Siapa tahu Hoki dapat kartu standar gitu. Oke, gue udah di patungnya Fenty ya. Kita langsung aja coba. Siapa tahu Hoki kan. Karena yang kita tahu patung Fenty itu pembawa Hoki. Walaupun karakternya begitu gitu kan. Oke, ini kita lihat dulu untuk riwayat gue udah berapa ya. 35, 36, 37, 38, 39. 9 ya, ini 40. Apakah Hoki kuning? Wah kuning boy, anjir kuning. Siapa? Allah Akbar. Kenapa si Mona? Anjir. Why man? Kenapa si Mona lagi anjir? Wah gokil. C6 anjir. Mona gue udah tamat ya. C6 40. Kita lanjut dulu 41. 41 PT 1 ya ini ya. 2. Gue berharap Keia atau siapa. 3. Keungu, Keia kah? Bintang 4 yang terdahulu. Toma tuh. C berapa gue? C5 kah? 3, 4 kuning lagi senjata gitu sampai JWS ya, berharap aja gitu kan. Oke, untunglah bisa nggak tukar. Waduh nggak bisa ya. Nih kita lihat dulu untuk riwayat gue berapa ya. Oke, jadi gue 10, jadi gue buletin aja, gue nggak suka. Oh paling 5 aja kali ya. Ya 5 aja. Oke, ini udah 10, jadi nggak sebaik banyak. Oh nggak sampai ini 75 lah intinya ya, sampai gue bisa menukarkan. Menukarkan Stardust ini. Gue takut banget, takut banget gue dapet si ini. Soalnya gue lagi red. Oh walaupun kalau misalnya gak dapet dia juga gak apa-apa sih. Oke, kita langsung aja. Ini tadi 10, 11. Oke, 70 ya udah. 12. Oke udah finish kayaknya. Jadi oke, udah 85. Tukar aja. Oke, jadi gue udah tuker semuanya, tapi dia sayang ya. Tadi udah berapa tuh? 12 ya. Jadiin 15 ya, 13. 14. 15. Ya, gak mungkin juga sih. Gak mungkin juga dapet gitu kan di PT 15. Oh ya, first gitu. Gak mungkin gitu kan. Oke, tadi gue dapet apa ya? Allah, Mona gue. C6 bro, coba komen kalian ya siapa karakter standar kalian di C6. B5-nya loh, B5-nya. Coba gue mau baca dulu. Saat dalam kondisi Illustori Turen, apa itu? Oke, oh saat jalan ya. Saat jalan itu
Setiap 1 detik gerakan, charge attack Mona meningkat 60%. Oke, bonus damage maksimum yang bisa dapatkan dengan cara ini adalah 180%. Buset dah. Efek ini berlangsung selama 8 detik. Wah, gokil nih kalau misalkan gue sokes-sokes nih. Aktifin aja lah, tapi ya begitulah ya. C6, B5 pertama gue yang C6. Gila gak tuh? Jadi sebetulnya untuk game dari Dehya dan juga ada sedikit gacha dari banner standar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan untuk konten Genshin Impact lainnya dari channel gue ya. Oke, gue harap undur diri, sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.